Prinsipnya bagi kami sederhana. Jadi kan kalau bapak itu kalau menuju kampus itu kan pasti kan berada kadang di belakang bakter gitu ya. Gih. Itu ada perkataan yang sangat menohok itu ya. Sangat menarik sen sekali untuk di kita resapi. Apa itu pak? Di belakang terk Iya. Itu, yeah. itu ada ungkapan gini. Sa luandep luandep parang, luih landep cocote tonggo katanya. Kan gitu. ya, Setajam-tajamnya benda yang tajam itu lebih tajam ya mulutnya tetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Risma Nela Zanati dalam acara UM Metro Podcast, podcastnya UM Metro. Baik teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga Sivika UM Metro dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Dan terima kasih telah bergabung pada acara hari ini baik teman-teman pada acara hari ini kita kedatangan tamu yang spesial karena juga temanya sangat spesial hari ini ada yang bisa nebak nggak temanya hari ini apa uh, mungkin ini jadi idam-idaman buat semua sih yang sering nanya-nanya sering komen kemarin sempat lihat postingan flyer kita dan ternyata antusias dari teman-teman itu sangat baik banget untuk tema kali ini jadi tema kali ini adalah lulus kuliah, nikah, atau kerja Nah, pastikan setelah lulus kuliah ini ada bimbangan nih Kadang ahwat-ahwat nih e, suka mikirnya langsung Apa aku nikah aja ya? Apa aku langsung lanjut kerja aja ya? Nah, e, dalam problematika sekarang ini Pasti kita butuh bimbingan, informasi Yang bisa kita dapatkan dari manapun Salah satunya di podcast ini Podcastnya UM Metro Nah sekarang kita akan mendatangkan Narasumber Yang amat-amat terkenal Di Prodi KPI dan Ini adalah Ustadz saya Perkenalkan ini adalah Ustadz Haryanto Emsos atau Bapak Kabro di KPI UM Metro Selamat siang Bapak siang. Apa kabar? Mbak Risma Alhamdulillah sehat Luar biasa Terima kasih Bapak telah hadir di podcast UM Metro Alhamdulillah Bapak akhir-akhir ini kesibukannya apa nih? ya seperti biasanya melayani umat ya apalagi ini menjelang bulan suci Ramadan jadi ya. banyak kajian-kajian song-song Ramadan baik dari generasi tua hingga generasi muda semuanya dengan senang hati menyelenggarakan kajian-kajian song-song Ramadan. Masya Allah antusias Oke okay. selanjutnya sebelum kita ke tema yang utama uh, kita mau bedah-bedah prodi KPI dulu nih kan sama kaprodinya. Oke okay. Kita uh, pertanyaan yang sering saya temuin di website atau biasanya ada yang komen di uh, akunnya Himasko Kan ini punya KPI ya Kakak bedanya KPI sama Prodi KPI kampus lain itu gimana? Nah sekarang saya mau nanyain ke Ustadz Haryanto Bagaimana tanggapan Ustadz tentang pertanyaan uh, apa bedanya Prodi KPI di UM Metro dengan kampus lain? Terima kasih Mbak Risma Yang pertama perlu kita ketahui Bahwa KPU Metro ini juga bagian dari Biro TVMU Lampung Sehingga mahasiswa yang berada di KPU Metro Ini secara tidak langsung bisa mengimplementasikan Ilmu-ilmu khususnya dalam perihal perjurnalistikan Itu bisa langsung praktek Kemudian kita juga misalnya kalau ada yang hobi dengan public speaking misalnya kita bisa bekerja sama dengan perserikatan Muhammadiyah mulai dari tingkat pimpinan daerah Muhammadiyah di situ ada majelis tablik kemudian juga ada kita punya MPI ya majelis pustaka dan informasi secara tidak langsung ini akan memberikan suatu pengalaman berharga bagi mahasiswa KPI di samping dia mendapatkan ilmu di kelas, tapi juga memang kita menyiapkan tempat-tempat untuk mengimplementasikan keilmuannya. Apalagi kalau di KPW Metro kita punya studio ya, studio kita itu lengkap, alat-alatnya lengkap. Apalagi kita juga sekarang ini ada di podcast W Metro ya, yang mayoritas pengelolanya ya dari mahasiswa KPW Metro. Bener banget. Jadi ini bisa dikatakan UM Petro ini sudah sangat uh, kuat tekadnya untuk Prodi KPI sendiri ya. Banyak sekali fasilitasnya, uh, dukungan untuk kerjasama dengan instansi lain. Bisa dikatakan seperti itu ya Pak? Ya betul. Apalagi terakhir kita sudah kerjasama dengan Kominfo ya. Khususnya tentang peta okupa okupasi nasional itu dengan tema desainer ya. Desainer grafis Masya Allah. Jadi memang ini sudah dibukakan lah ya pintu jalannya untuk setelah kuliah di KPU Metro ini selanjutnya akan apa sudah diarahkan. Yeah. Baik. Uh, selanjutnya bagaimana peranan program studi ini dalam membentuk pemahaman yang holistik tentang KPI serta bagaimana program studi ini mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam konteks kontemporer. Baik. Yang jelas. Apalagi kita ini di kampus Universitas Muhammadiyah Metro ya. Di samping kita belajar ilmu umum, tapi juga kita dibekali tentang ilmu-ilmu agama. Apalagi ada prinsip menginternalisasikan nilai-nilai kenabian melalui empat sifat nabi itu, mulai dari sidik, amanah, tablik, fatonah Nah itu semua menjadi nilai yang bisa memberikan nilai-nilai uh, positif untuk mahasiswa-mahasiswa KPI, sehingga mereka yang akan nantinya berkembang di masyarakat akan memberikan warna tersendiri dan tentunya menebar kebermanfaatan. Oke, masya Allah. Jadi nggak cuma dunia aja yang dikejar, tapi akhiratnya juga. Jelas, ya, Pak? masya Allah. Nah, selanjutnya nih, Pak. Kan tadi sempat dicolek nih, bekerja sama dengan industri-industri hmm. lainnya. Nah. Bagaimana sih persiapan kampus ini untuk mempersiapkan mahasiswanya demi tantangan dunia profesional yang semakin hari semakin ketat persaingannya, Pak? Yang jelas kan dunia usaha, dunia industri itu kan membutuhkan mahasiswa bukan hanya nilainya besar saja. Benar. Tapi mereka memiliki skill kemampuan. Maka KPU Metro bahkan beberapa minggu yang lalu juga kembali mendapatkan kerjasama sebagai pengelola untuk pengadaan BPPTIK itu diantaranya juga mengadakan pelatihan dan pelatihan itu bisa diikuti untuk siapapun jenjang SMA sederajat yang telah lulus ya begitu juga mahasiswa sehingga itu bisa menjadi pendamping keterampilan mereka kan sekarang kalau di dunia industri itu di samping keterampilan kadang diminta juga mana sertifikatnya mana sebagai uji kelayakannya gitu. Bener banget nah dari pengalaman-pengalaman saya baca juga di internet di internet itu biasanya selain kita soft skillnya ada hard skillnya juga harus ada buktinya dengan apa portofolio dan sertifikat. Betul. Nah selanjutnya kan ini membahasnya sudah nih kuliah udah lulus nih pak. Nah kadang-kadang nih ada yang bimbang nih setelah dapat ilmu dari kampus, baiknya kita lanjutkan kerja atau menikah, ya. Nah, terkadang yang sudah punya calon-calon nih, bimbang juga nih, enakan nikah apa kerja ya? Nah, terus kita sebagai mahasiswa tuh gimana menentukan prioritasnya, Pak, untuk ke prioritas kerja dulu, kah, atau nikah dulu, kah? Yang jelas, namanya kita. Memiliki orang tua, ya, khususnya yang masih memiliki orang tua, sebaiknya apa yang hendak kita tempuh itu dikonsultasikan dulu dengan orang tua. Minta ridho orang tua, kalau misalnya kita memiliki keinginan untuk menempuh pendidikan ke perguruan tinggi, ya, kita sampaikan dengan orang tua kita. Kalau kita ingin menempuh jalur karir, ya, kita sampaikan juga dengan orang tua ketika memang telah mendapatkan nasihat orang tua maka itu bisa menjadi perenungan kita misalnya kalau kita ingin menempuh pendidikan di perguruan tinggi maka kita ingin memilih prodi apa misalnya sesuaikah dengan keterampilan kita atau ngikut-ngikut kawan karena sekarang kan hobinya mayoritas ikut-ikutan padahal kalau Buya Hamka tuh sampaikan sebaiknya manusia itu nggak seperti laron. Tahu laron, Pak ya? Tahu, Pak. Laron itu ketika melihat cahaya, ia ingin mendatanginya. Betul. Tapi giliran sudah sampai di cahaya justru dia mati. Benar banget. Itu gambaran kondisi sekiranya saat ini kadang orang melihat orang tuh wow, begini ya. Kita ingin juga seperti itu. Paling kita nggak memiliki hal yang sama dengan hal itu. Sehingga justru itu bisa mencelakai kita atau mengecewakan diri kita. Yang jelas, kalau kita memiliki niat yang baik, kemudian disampaikan dengan orang tua, orang tua meridoi, misalnya lanjut ke perguruan tinggi, lanjut mumpung ada peluang, ada usaha, dan khususnya ridho orang tua, lanjutkan. Tapi kan tidak menutup kemungkinan juga di sekeliling kita ada orang-orang yang keterbatasan biaya. Sementara ia harus memikul beban, misalnya membantu kedua orang tuanya, maka dia lebih menempuh jalur karir. Ya, karir misalnya dia bekerja, ujung-ujungnya dia mulai kesepian, sehingga dia harus menentukan pilihannya untuk mencari pendamping hidup. Kan gitu, maka apakah harus lanjut ke perguruan tinggi atau menikah itu kembali sesuai dengan kebutuhan pribadinya, misalnya Mbak Risma. Sudah menikah belum? Belum. Belum kan? Nah, Mbak Irisma bisa membayangkan kan, kenapa Mbak kok belum ada kepikiran untuk menikah? Saya bisa prediksikan, salah satunya Mbak ingin melanjutkan ke perguruan tinggi karena ingin mendewasakan diri terlebih dahulu. Betul. Karena nikah itu kan bukan coba-coba. Benar banget. Nah, apalagi ikut-ikutan kan? Bahaya karena banget. kalau sudah menikah itu kita bukan hanya mengurus diri sendiri. Tapi kita juga harus melayani keluarga, apalagi kalau kita terlibat di masyarakat. Ya, harus melayani masyarakat, sehingga jangan pernah mudah untuk mengambil kesimpulan. Saya pengen cepat nikah, saya pengen lanjut kuliah, semuanya harus dikonsultasikan, khususnya komunikasilah dengan orang tua gitu pak, Ma. Allah. Jadi sebenarnya sebelum kita lanjut ke jenjang berikutnya nih kan, kuliah, kerja hmm. atau menikah itu pasti banyak pertimbangannya kan hmm. pak. Nah biasanya untuk mempertimbangkannya gitu, bapak gimana caranya? Kami ya, kami ya alhamdulillah kan punya guru spiritual yaitu pentingnya guru ngaji dan lain-lainnya. Ya kita sampaikan kepada mereka. Suatu saat saat kami ingin melanjutkan ke pendidikan yang tinggi kami sampaikan kan keterbatasan biaya ya kami cari beasiswa dan lain-lain ternyata kan persaingannya cukup ketat akhirnya guru kami menyampaikan ya kalau misalnya bukan dari beasiswa insya Allah Allah memberikan jalan rezeki itu dari mana saja ya min ya tasib itu selama kita ada niat baik dan ikhtiar terus kita lakukan jadi kalau kata pepatah itu banyak jalan menuju Roma banyak jalan menuju surga kan artinya banyak usaha yang bisa kita lakukan apalagi sekarang mahasiswa ya kuliah bisa online ya artinya waktunya masih luang dimanfaatkan untuk mencari penambah penghasilan dan itu akan mensupport dia untuk melakukan pendewasaan diri gitu Mbak Masya Allah jadi ya. Memang rezeki itu bisa datang dari mana aja, selagi ada niat, selagi tekadnya kuat, pasti Sangat ada. betul itu <laughs> pasti ada. Oke, okay. okay. selanjutnya kan, kalau udah lulus nih, tadi, bilangnya bapak kan, saya mendewasakan diri. Hmm. Ya. Di sini kan pasti saya menyiapkan mental ya, Pak. Hmm. Ada tips nggak sih dalam persiapan mental saya untuk dunia kerja? Yang pertama, latahzan ya, pasal latasan jangan cengeng ya kadang kan pemuda itu gagal di satu tempat sudah putus asa Bener. ya padahal walatay asumin uh, wala asu itu jangan mudah putus asa lah ya dikit-dikit uh, mewek ya keluar air mata padahal itu sebenarnya Allah sedang nguci kita saja seberapa kuat diri kita untuk menahan ujian tersebut ibarat kita itu sedang ibaratkan batu yang keras, batu yang keras kemudian mendapatkan titisan air yang lembut, kan batu itu keras, tapi toh kenyataannya bisa juga ada lubang-lubang yang terbuat dari tetesan-tetesan air. gitu juga kita, usaha kita ini berat, tapi dengan kelembutan, ketulusan kita, ikhtiar kita, pasti itu akan menguatkan mental kita. yang jelas Apapun yang kita lakukan saat ini Kalau memang belum berhasil Jangan pernah menyalahkan takdir Tapi Salahkan diri kita Kan itu jelas tuh Allah nyampaikan dalam Qurannya Quran Wama asobaka min hasanatin Faminallah ya. Kalau ada kebaikan yang menimpa diri kita Yakin itu dari Allah Wama asobaka Min sayiatin Famin nafsik Sementara kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan menen diterima kita, maka itu lihat diri kita. Maka sudahkah prosesnya kita lakukan dengan benar? Sudahkah kita memaksimalkan segala energi kita, pikiran kita? Bahkan justru kita bisa jadi hanya ikhtiar bumi, tapi nggak pernah melakukan ikhtiar langit. Ya, misalnya kita ngelamar pekerjaan kemana-mana kita tebar kayak mancing kan di mana saja tapi kita lupa siapa yang memberikan ikan di situ yang menciptakan ikan siapa ya Allah subhanahu wa taala maka minta dulu Allah baru mohon pertolongan iya karena butuh wah iya karena itu pak masya Allah persiapan mental itu memang panjang jadi ya percayalah kepada sang penciptanya pasti nanti lancar-lancar gitu ya pak ya yang jelas usaha jangan cengeng dikit dikit ngadu dikit dikit curhar menyendiri ujung ujungnya ya berteman dengan iblis itu ujung ujungnya ya ini juga <laughs> saya dapat pesan juga dari internet bahwasanya kalau kita sedih tuh jangan berlarut juga itu bakalan bahaya sih apalagi hmm. udah mengurung diri sendirian di kamar gitu akibat stres nggak keterima kerja itu hmm. apalagi itu bahaya banget jadi ya bisa berakhir lain dan sebagainya yang bersifat negatif Oke, okay. selain kita membahas dunia kerja kan tadi juga kita akan membahas tentang nikah nih pak. Nah kalau hmm. ada teman-teman yang memilih setelah lulus kuliah itu untuk menikah, nah manfaat e, menikah setelah kuliah itu dalam pembentukan karir gitu loh pak. Hmm. Setelah kuliah, oh pilihnya nikah tapi ternyata dia juga akan melanjutkan karir. Nah itu manfaatnya apa pak? Yang pertama ya kan usia ini terus bertambah, sementara pernikahan itu juga kalau memang memungkinkan, jangan di usia tua, supaya kita ketika kita usia tua, kita sudah memiliki keturunan dan bisa menyaksikan kebahagiaan mereka. Hmm. Itu kan yang dicita-citakan. Maka bagi kita yang menikah muda, kemudian juga punya karir, ya semuanya harus kita lakukan dengan profesional. Apalagi kampus kita, kalau di kampus OEM Metro ini kan ada profetik profesional, ya. jadi secara profetik nilai-nilai keagamaan terus kita kembangkan sehingga ketika kita membangun rumah tangga itu tidak dengan emosional tapi juga memberikan dengan nilai-nilai spiritual ya, mengolah rasa olah pikiran sehingga menghadirkan uh, minimal ya itu tidak mudah emosi dan lain-lainnya. Apalagi Mbak kalau orang sudah kerja capek yeah. kemudian pulang ke rumah ternyata nyampe rumah banyak sekali permasalahan tambah rumit lagi sehingga yang dibutuhkan semuanya itu adalah kedewasaan kedewasaan artinya kalau misalnya kita mendapatkan sesuatu yang nikmat ya kita syukuri tapi kalau misalnya ternyata keadaan yang tidak memungkinkan ya ya berarti ya sabar. Makanya kan cuma syukur dan sabar itu. Bini. Sama seperti kalau nikah itu. Kalau dapat yang bagus ya syukur. Ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Tapi kalau dapat yang kurang menyenangkan, ya alhamdulillah. Ya, ya sabar berarti kan. <laughs> alhamdulillah. Masya Allah ya. Itu tadi ya. Mental itu perlu persiapan yang matang perlu dipikirkan lagi, apalagi pilihannya, ini kan memang sulit setelah menikah, masih panjang gitu loh anak mudanya itu, waktu kita masih panjang tapi mm -hmm. perlu dibatasi gitu loh panjang tapi, yeah. kalau bisa kan di usia menurut survei pemerintah kan baiknya masih di usia 20an itu menikah, yeah. karena memang keterbatasan perempuan juga, jika sudah umurnya sudah lewat kan kita bakal mengalami yang namanya menopause dan lain sebagainya. Hmm. Nah, biasanya nih kan, karena kita tinggalnya di Indonesia nih, ya Pak. Yeah. Kadang omongan tetangga nih mempengaruhi nih, Pak. Iya, 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 mempengaruhi banget gitu loh. Antara kita, kalau setelah kuliah kok nggak kerja jadi omongan, ah. kita setelah kuliah langsung nikah juga jadi omongan. Nah, yeah. itu gimana, Pak? Cara kita mengatasi tekanan-tekanan dari luar gitu prinsipnya bagi kami sederhana jadi kan kalau Bapak itu kalau menuju kampus itu kan pasti kan berada kadang di belakang bakter gitu ya Gih. itu ada perkataan yang sangat menohok itu ya sangat menarik sekali untuk kita resapi Apa itu, Pak? di belakang truk itu yeah. itu ada ungkapan gini sak luandep luandep parang luih landep cocote tonggo katanya <laughs> Ya, Setajam-tajamnya, benda yang tajam itu lebih tajam ya, mulutnya tetangga. Bener ya, jadi, ya, kalau kita mendengarkan sesuatu yang negatif dan kita anggap yang kita lakukan itu positif, ya terus aja, terus aja. Jangan pernah terpengaruh, tapi kalau kanan, kiri, depan, belakang gitu, menasehati kita yang sifatnya positif, ya kita ambil, sama seperti uh, filosofi kita menanam pohon, ya kadang kan nggak selamanya nanam pohon tuh langsung berbuah kan Bener. kadang ya berguguran dulu daun-daunnya kadang juga nggak tumbuh kembang sehingga ada tetangga bilang ngapain nanam pohon seperti itu apalagi nanamnya musim kemarau udah tebang aja atau ganti yang lain eh lama-kelamaan karena keteladanan kita ketelatenan kita kita rawat kita jaga lama-lama pohon yang kita tanam tumbuh kembang Kemudian berbunga berbuah. Eh tetangga yang kemarin nyuruh tebang itu datang, dia minta mangga kita. Kan artinya kita selama itu sifatnya positif yang kita lakukan, ya istiqomah saja, lempengin saja. Nah, tapi kalau itu berupa sesuatu kritikan, masukan, saran, kita harus berlapang dada untuk menerimanya, karena yang bisa melihat keburukan kita ya terkadang itu orang lain hmm, juga bener, bener banget, kadang yang bisa melihat keburukan kita, jangan lupa lagi yang bisa melihat itu orang lain teman-teman, iya mbak, sama seperti mbak, mbak gak mungkin bisa melihat mata mbak sendiri kan, bener, bener e, banget mbak. saya gak bisa nih, tapi kalau saya bisa melihat <tuh. teman -teman. hih> <hih> <hih> jadi ya itu tadi, karena ya bisa bersifat Ya, bodo amat bisa sih pak. Cuman yeah. kita harus juga mawas diri bahwa betul, kita mem betul. mempunyai banyak kekurangan. Jadi masukan dari tetangga yang, oh iya juga ya, oh, oh iya saya harusnya seperti ini ya. Itu kita aplikasikan kepada diri kita demi kebaikan kita selanjutnya. Yeah, terakhir mbak ya, mumpung mbak tadi nyampaikan ya, udah misalnya selesai kuliah ya. Bener. Selesai kuliah nggak kerja, eh ternyata ada tetangga yang nggak kuliah malah kerja. Iya. Yeah. Terus dibilangin sama tetangga, ngapain kuliah? Toh kenyataannya nggak kerja. Bisa aja jawabnya dengan guyon. Saya sudah kuliah aja nggak kerja. Apalagi saya nggak kuliah, bisa saja saya tambah utang pantes. Gitu ya. Dan logikanya kita balik. Kalau ada tetangga yang nggak kuliah, dia bisa kerja. Kita logikanya positif. Dia sudah nggak kuliah saja, tapi bisa kerja. Apalagi dia kuliah, pasti Masih tambah sukses hidupnya gitu Jadi, logika positif itu yang kita bangun. Jangan negatif, aja. positif aja. Iya sih, itu kayak <laughs> afirmasi diri lah. Kita hmm. harus terus bersikap positif, berpikir positif. Jadi, ya, nanti akhirnya positif, positif terus yang ada di hidup kita. Betul, baik. Selanjutnya, kan, kalau... oh, ini kuliah lulus, menikah. Alhamdulillah, berarti ya. Hmm. Nah, tapi ya, itu tadi banyak cobaan banget nih kalau setelah. Menikah tuh pasti banyak banget, kayak melihat sendiri di lingkungan sekitar itu ada aja cobaannya. Nah, untuk menghadapi tantangan setelah menikah ini loh Pak, bagaimana baiknya? Ya, yang pertama kalau setelah lulus dulu ya, itu kan nggak semua orang kan langsung kuliah kadang, nggak nggak ya. langsung menikah ya, Benar. karena jodohnya belum ada. Bener banget jodohnya dulu belum ada. Belum ada jodoh nggak mau nikah. Giliran sekarang mau nikah belum ada jodoh, kan itu kan masalah. Giliran sudah menikah tambah lagi masalah, masalah. Karena sejatinya memang hidup ini nggak ada yang namanya tanpa masalah Justru dengan masalah itu kan yang bisa meningkatkan kedewasaan diri kita Yang jadi permasalahan itu adalah bagaimana cara kita untuk mengatasi masalah itu Yang pertama yang harus kita pahami Jangan pernah mudah emosi Itu kelola Dengan cara apa? Ya zikir ya zikir itu luar biasa dahsyatnya ya. Zikir itu kan nginget Tuhan ya. Kalau kita sedang marah kan dianjurkan kita kalau lagi duduk, berdiri, duduk. Artinya supaya menurunkan tensi lah, Mbak. Kemudian dengan kita nginget Tuhan, misalnya ada sesuatu yang tidak menyenangkan hidup kita ketika keluarga. Ya karena pasti pasangan hidup kita itu sebelum kita menikahinya itu kelihatan bagus semuanya, Mbak paling-paling. Wah, paling-paling kan. Tapi giliran sudah menikah, ternyata tetangga lebih baik ternyata. Bisa nah, kan gitu? Kenapa? Karena itu memang Allah sedang pengen ngangkat derajat itu. Ya, ngangkat. Jadi tingkatan-tingkatan. Kalau kita naik tangga itu kan naik tangga kedua, ketiga, keempat. Nah, bagian tangga-tangga ini kan ada perjuangannya kan. Makanya ada istilah itu, kalau kebaikan itu memang butuh perencanaan tapi kalau keburukan tuh nggak perlu direncanakan ya iya benar iya itu ya mbak artinya kalau masalah masalah yang ada di hidup kita ini ya jadikan masalah itu sebagai langkah kita untuk mendapatkan hasil yang lebih baik ya yang penting bagaimana cara kita untuk mengatasi masalah tersebut jangan pernah menyalahkan masalah nah, itu jangan pernah menyalahkan masalah tapi cari solusinya. Yeah. Nah selanjutnya kalau tadi kita bahasnya kan udah kuliah terus menikah melanjutkan karir itu kan jadi double double juga tadi kan sempat dimention gini kita udah kerja capek-capek pulang sampai rumah uh, ada sedikit trouble berantakan masalah lain sebagainya. Nah kita menyeimbangkan emosi antara hubungan karir hubungan relationship di rumah itu gimana Pak yang pertama kalau kita kan anak KPI ya komunikasi yeah. dengan Islam itu kan ada teori itu ada teori namanya ekspektasi violation oh, terkadang yeah. tuh ada harapan-harapan yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan caranya sederhana sebenarnya apa yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan rasa itu ada orang ketika mengalami masalah yaitu dengan ngaji itu ada dia menyendiri ya baca Quran tuh ada mungkin Mbak Risma kan kayak gitu ya kalau ada masalah ngaji kan tenang hatinya kan tapi ada juga orang tuh mengatasi masalah dengan hiburan hiburannya misalnya mendengarkan musik lagu ya tembang kenangan dan lain-lainnya ada juga yang ada masalah kemudian ya main futsal ya main bola sehingga di lapangan dia bisa teriak ya sekencang-kencangnya itu ya kalambiaskan emosi. Melapiaskan emosi. Ada yang senengnya shopping ya. Kalau lagi suntuk dia malah shopping itu keren itu malah itu. nggak apa-apa. Artinya kalau kita bilang cara mengatasi hal-hal yang Mbak tanyakan tadi itu setiap orang itu punya cara yang berbeda. Kalau kata Buya Hamka itu yang bahaya itu bukan orang jatuh tapi yang bahaya bahaya itu adalah orang yang jatuh pada tempat yang sama. Artinya jatuhnya di situ terus. Itu yang bahaya itu. Tapi kalau sekali jatuh ada masalah biasa. Ya. Gitu, Wak. Ya, jadi memang mengolah in, mengolah ekspektasi, mengolah emosi itu harus terus dilatih ya, Pak. Harus. Untuk bekal kita yang nggak menikah pun juga setelah lulus kuliah nggak menikah gitu ya hmm. tetap harus punya pengolahan ekspektasi dan emosi iya. dan pahami karakter perempuan ba. kalau bagi laki-laki pahami karakter perempuan kalau perempuan pahami karakter laki-laki Laki-laki atau harus memahami kalau perempuan tuh emang hobinya ngomong, Pak. Ngomong ya. Jadi laki-laki dengerin aja deh gitu. Enggak usah dibantah, kalah juga mesti itu. Pura-pura aja ngangguk-ngangguk, ya ngangguk-ngangguk ya. Kalau di kita kata lawan, ya itu pasti itu malah tambah itu ibaratkan api tambahin minyak tuh tambah tuh diam aja itu juga perempuan kalau nggak laki-laki itu kan hobinya nggak nggak mau nggak banyak omong ya jadi nggak usah banyak ditanya ya. santai aja gitu. tapi nanti kalau nggak ditangkepin masalah juga pak iya kan masalah itu emang nggak nggak akan pernah habis mbak terus ada dicari-cari juga sekolong langit nih pasti ada bener-bener banget, kalau ibu saya pernah pesen gini, suami dan istri ya harus ada yang saling mengalah jangan ngotot-ngototan yeah. gitu. emang <laughs> ini tuh uh, apa ya tema kali ini tuh kita menambah insight sih, pengetahuan juga bahwa persiapan dunia kuliah, setelah kuliah lanjut kerja, atau menikah, ini memang perlu disiapkan dengan persiapan yang matang, dengan berbagai uh, pengetahuan yang harus kita terus tambah 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 terus semakin kita banyak pengetahuan nanti kita akan bisa mengevaluasi diri apa sih kekurangan saya apa sih yang nanti akan saya ambil hmm. dan selanjutnya itu juga demi kebaikan kita walaupun terkadang kita sudah punya rentetan cara rentetan solusi tapi kok tetap ekspektasinya nggak kena nih tetap jadi. Yang kalah jadi loser gitu ya Kita harus Musahabah diri terus berserah pada Allah Muhasabah Muhasabah <laughs> Kita terus harus Berbaik sangka juga pada Allah sih Ya lagi-lagi kembali lagi Kita cuman manusia lemah Jadi ya kita memang Harus terus berdoa kepada Allah Nah teman-teman hmm. CVK UM Metro Bincang-bincang kali ini Begitu berat bagi saya karena materi ini cukup familiar namun terkadang bingung nih nanyanya sama siapa hari ini kita dapat narasumber yang good jadi ya semoga atas perbincangan kali ini kita mendapat hikmahnya bisa kita ambil pelajaran dalam perbincangan setelah lulus kuliah itu pilih menikah atau kerja jadi sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Haryanto M telah datang ke ke podcast UM Metro. Sama-sama. Sampai jumpa di lain waktu. Insya Allah. Saya pamit undur diri. Terima kasih untuk teman-teman civitas -teman yang telah menyaksikan UM Metro podcast. Podcastnya UM Metro.